panggilkan kembali namamu sebagaimana dahulu pernah saya panggilkan. Zainuddin, saya akan sudi menanggungkan segenap cobaan yang menimpa diriku itu asal engkau sudi memaafkan segenap kesalahanku. Pucat wajah Zainuddin mendengarkan perkataan itu. Tiba-tiba diangkatnya kepala dan melihatnya Haifi dengan mata yang gagap. Maaf. Kau regas segunung pucuk harapanku. Kau patahkan kau minta maaf. Terkejut bagai tembak halilintar, Haifi mendengarkan perkataan itu. Tidak disangka-sangkanya Zainuddin akan menjawab demikian. Harap dia telah menerima berita yang sahih dari mulut. Mengapa kau telah menjawab sekejap itu kepada aku, Zainuddin? Lekas sekali dah pupuk dari hatimu, kakak kita. Jangan kau jatuhkan kepada aku hukuman yang begitu ngeri. Kasihanilah seorang perempuan yang ditimpa celaka berganti-ganti ini. Zainuddin melukur. Sambil mengeluh, dia berkata, ya, demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejadian.